Dan yang paling depan ini adalah masternya ya. Nah, ini. Ya. Dan ini temannya Mbak Ania ini ya. Oke. Kakaknya Mbak Ania, ya. Oke. Ya. Dan ini anak-anak muda yang semangat ini ya. 1 Juli. Oke. Halo bro. Karena mau dulu ya juga. Iya, awal edit tadi tuwek-tuwekan nih. Ini rocker kita ini ya. Ini rocker kita. Ya. Oke, semangat teman-teman. Oke, sahabat-sahabat. Ini adalah saudara-saudara kita yang peduli jiwa dan tipe. Siap. Nah, ini anak muda yang luar biasa juga ya. Oke. Dan kesempatan ini adalah kegiatan peningkatan kapasitas kader kesehatan jiwa dalam rangka program Desa Siaga Sehat Jiwa. Oke. Mengucapkan selamat datang kepada Ibu Kepala Dinas Kesehatan Solo. Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo, yang kami hormati Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo serta seluruh kami dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang Bapak Menteri Budi Darwati dan Pak Jiwa serta Bapak Ibu undangan di Aula Gajah Mada dalam rangka Desa Siaga Sehat Jiwa. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bersama di Aula Gajah Mada dalam rangka Siaga. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mulai, marilah kita dengarkan sambutan dan arahan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo sekaligus berkenan untuk membuka acara ini. Kepada beliau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera yang kami hormati narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati Kepala Bidang BPOP Kabupaten Ponorogo beserta jajarannya. Yang kami hormati pula tentunya Bapak Ibu Kepala Desa perwakilan dari 307 desa kelurahan di Kabupaten Ponorogo yang hari ini berjumlah 44 orang. Kemudian tentunya yang kami hormati pula teman-teman pengelola program kesehatan jiwa puskesmas dari 31 Kabupaten Ponorogo. Kiranya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Bahwasanya pada hari ini kita semuanya dapat bertemu hanya atas ridho dan kesempatan yang diberikan kepada kita semuanya. Pastinya Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk hadir bersama kami dan juga atas kerjasama yang terjadi selama ini dengan baik sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Ponorogo menempuh kehidupan. Bapak Ibu yang kami hormati pula, pada kesempatan ini intinya kami ingin bersilaturahmi dengan Panjenengan semua,
dan tentu meningkatkan koordinasi kita semuanya antara desa dan juga semua fasilitas kesehatan Kabupaten Ponorogo, khususnya untuk program kesehatan jiwa yang merupakan salah satu program prioritas dari Bapak Bupati Ponorogo. Karena dengan sehat jiwa raga, maka Ponorogo menjadi sehat. Nah, untuk menjadi hebat, maka pastinya perlu urutan tangan dari kita semuanya, termasuk bapak-bapak, ibu kepala desa, dan juga semua elemen di tingkat desa yang dikomandani oleh bapak ibu Kades tentunya, juga tentunya kontribusi besar dari para kepala program jiwa puskesmas untuk kami yang ada di dinas kesehatan, karena kami dinas kesehatan pastinya tidak bisa menjangkau seluruh desa. Ada teman-teman puskesmas yang sebagai ujung tombak dari dinas kesehatan untuk masyarakat. Bapak Ibu, kami mohon tolong nantinya kita bisa menyatukan langkah dalam meningkatkan eksistensi program kesehatan jiwa di masyarakat. Tentunya dengan adanya desa siaga sehat jiwa atau DSSJ. Desa siaga sehat jiwa. Nah, kalau sampun wonten desa siaga yang ada, monggo nanti ditambahi menjadi desa siaga sehat jiwa. Nah, ini bagaimana mekanisme dan lain sebagainya pastinya akan dijelaskan oleh para narasumber baik dari dinas provinsi Jawa Timur maupun dari dinas kabupaten Ponorogo. Tentunya dari kami sekali lagi dinas kesehatan Kabupaten Ponorogo tidak akan bisa bekerja dengan baik tanpa uluran tangan dari pemerintah. Tentunya untuk kesuksesan kewujudan Ponorogo hebat dan masyarakat Ponorogo yang sehat sejahtera, monggo kita bergandengan tangan untuk percepatan demi masyarakat Kabupaten Ponorogo yang lebih sehat dan sejahtera. Asal ya Bapak Ibu semuanya. Siap. Insya Allah nih. Baiklah Bapak Ibu semuanya, tanpa berpanjang lebar, karena ini kami ada bertemu dengan kader juga nanti di Hotel Malaysia. Kadernya kan benar Bapak Kepala Desa sama Ibu Kepala Desa. Jadi kami memang selalu mempertimbangkan elemen komponen masyarakat dalam program-program ini. Nah, kami mohon pamit atas kunjungan ke Malaysia. Ya, kami sangat senang bisa bertemu dengan semuanya saja, satu hotel, satu lebih baik dan program yang kita lakukan manfaat untuk masyarakat. Demikian Bapak Ibu semuanya, dan atas itu dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan bagi kita semuanya, pastinya kita buka pertemuan pada hari ini dengan bacaan bismillah di dalam. Demikian mohon maaf atas kekurangannya. Semoga sukses untuk kita semuanya, semangat untuk kita semuanya, dan bermanfaat bagi masyarakat Ponorogo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di Kabupaten Ponorogo. Nanti kami akan menyampaikan sebelum SSG nanti akan disampaikan oleh balik. Jadi nanti kami akan bicara dulu tentang apa sih pelayanan kesehatan jiwa di masyarakat Ponorogo ini. Bagi teman-teman program SSG yang mungkin sudah pernah dapatkan, nanti kita sosialisasi ya, karena memang pada tahun ini kesehatan jiwa itu di Kementerian Kesehatan ikut di PESPAS Bapak Ibu sekalian. Dan memang upayanya nanti terintegrasi dengan pelayanan yang ada di masyarakat. Sehingga inilah kenapa diperlukan adanya kerjasama yang luar biasa dari dinas kesehatan maupun nanti dengan pemerintah kabupaten. Nanti yang kalau sampai ke bawah sampai ke desa Bapak Ibu. Karena nanti yang menjadi pelaksana adalah di desa. Nah,
ini yang mungkin selama ini kalau kita ya, Bapak itu sudah mendengar ya, katanya program ini adalah program asum gitu ya. Tapi ke depan tidak demikian Bapak Ibu saja, karena nanti program-program kesehatan jiwa itu tidak hanya bicara tentang gangguan saja, tetapi bagaimana nanti kita menentukan kemudian mengeluarkan studi di Jakarta. Nah ini nyampelnya kebetulan banyak di Malang Bapak Ibu sekalian ya, di Universitas Surabaya. Nah kebetulan memang karena dulu daerah Banten itu juga banyak kasus-kasus kayak itu yang menggerakkan saya untuk fokus pada kesehatan jiwa. Dan memang nyatanya Bapak Ibu sekalian di Provinsi Jawa Timur di 38 kabupaten kota selama ikut langsung terjun di masyarakat itu memang kasus kesehatan jiwa cukup tinggi. Bahkan kasus langsung itu di Jawa Timur yang sudah terlipat tuh hampir sekitar 3.000-an Bapak Ibu sekalian di Jawa Timur. Meskipun itu kami masih berpikir mungkin masih ada kasus-kasus lain yang bisa kita temukan. Itu kalau kita bicara tentang kasus langsung. Nah, karena kan permasalahannya adalah pandemi ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini sudah selesai atau belum kira-kira Bapak Ibu? Sudah ya, yang bosan semua ya. Sudah pengen kita semuanya pengen kembali lagi ke saat-saat yang dulu ya, tidak pakai masker lagi, bisa berdiskusi, bisa berinteraksi dengan masyarakat kita, anak-anak juga bisa belajar dengan mudah Bapak Ibu sekalian. Nah yang perlu kami sampaikan ternyata semenjak pandemi ini kami melakukan kajian-kajian tentang kesehatan jiwa, justru masalah kesehatan jiwa itu naik tajam Bapak Ibu. Tapi bukan pada gangguan jiwa beratnya. Pada apa? Pada kasus-kasus kesehatan jiwa, khususnya pada anak dan remaja. Ini menjadi warning buat kita semuanya, menjadi pengingat buat kita semuanya bahwa generasi muda kita ini sedang diambang resiko Bapak Ibu sekalian terkait dengan masalah kesehatan jiwa. Jadi sebelum pandemi itu sebenarnya Organisasi Kesehatan Jiwa Dunia sudah memprediksi bahwa itu tahun 2030 itu dikatakan masalah kesehatan akan menjadi nomor satu melampaui masalah fisik yaitu penyakit jantung. Ya, jadi kalau dari sekarang itu 8 tahun lagi. Tapi karena ada pandemi, justru hasil kajian-kajian itu menunjukkan banyak sekali sekarang terjadi masalah kesehatan jiwa. Kebetulan memang selama pandemi saya lebih banyak fokus juga pada kesehatan juga pada anak-anak remaja, apalagi dengan sistem pembelajaran daring yang ternyata ada plus minusnya Bapak Ibu sekalian. Karena anak-anak dan remaja kita ini belum siap, jika yang terjadi anak-anak itu menjadi kebablasan menggunakan gadget dan laptopnya Bapak Ibu sekalian. Nah ini karena kita juga kemarin juga banyak bekerja dengan gadget dan lain sebagainya, sehingga mungkin kontrol kita bisa menjadi kurang tepat terhadap anak-anak. Nah ini yang juga menjadi permasalahan. Ini adalah gambaran terkait dengan masalah kesehatan jiwa yang berkaitan dengan langsung. Ya, insya Allah kalau di Ponorogo sudah di launching bebas langsung, mudah-mudahan tidak ada terasa deh tempat aja semuanya mau PIP. Amin. Ini kok ragu-ragu jawabnya? Ya, mungkin kemarin karena ada pandemi ya, jadi mungkin fokusnya banyak ke COVID gitu. Jadi mungkin karena sekarang katanya Bapak Ibu sekalian sudah selesai COVID-nya, makanya kita sekarang juga harus fokus terkait dengan masalah kesehatan jiwa. Nah ini yang banyak terjadi Bapak Ibu sekalian, bahwa orang dengan gangguan jiwa yang memang sudah mampu stigma yang luar biasa dan masyarakat. Kalau bagaimana menguranginya? Ternyata menguranginya adalah salah satu caranya itu dari informasi dari masyarakat. Selama saya dari tahun 2009 melakukan banyak penanganan pandemi langsung Bapak Ibu saja. Salah satu yang menguatkan OTTG itu kemudian bisa kembali lagi ke masyarakat itu adalah masyarakat dan keluarga.
Jadi kalau tenaga kesehatan hanya mengobati, tapi kalau kemudian masyarakatnya tidak disiapkan, maka itu akan sulit sekali untuk mencapai keberhasilan kesehatan kesehatan jiwa itu sendiri. Mari kita bersama-sama untuk sinergi, Bapak Ibu sekalian, yang nanti monggo dari kepala desa bisa memberikan masukan kepada kita. Setiap desa itu kira-kira gambaran yang sehat ada berapa, yang resiko ada berapa, yang gangguan ada berapa, dan yang paham ada berapa. ODMP itu orang dengan masalah kejiwaan. Kalau ODGP itu orang dengan gangguan jiwa. Ya, kalau masalah kejiwaan ini yang resiko, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang sehat itu nanti akan dibagi berdasarkan usia, Bapak Ibu. Jadi yang mulai dari hamil, bayi, toddler, kemudian sekolah, remaja, dewasa awal, dewasa akhir, dan lansia. Nanti karena tadi kan harus pilih-pilih nanti simulasinya itu apa untuk masing-masing kelompok. Kemudian saya akan bicara tentang masalah kesehatan jiwa. Kenapa kok ini menjadi penting untuk disosialisasikan kepada Bapak Ibu? Bapak Ibu sekalian, kita pasca pandemi itu bencana, Bapak Ibu. Namanya adalah bencana non alam. Kalau biasanya kita kemarin bencana alam, kita terkenal juga bencana non alam. Setelah tsunami dikatakan bahwa kalau pasca bencana itu ternyata angka masalah kesehatan jiwa naik 2 kali lipat. Naik 2 kali lipat dibandingkan sebelum bencana. Padahal pandemi ini tadi panjang banget, Bapak Ibu, ya, kurang lebih 2 tahun. Sehingga ini menjadi antisipasi bencana bukan 2 kali lipat lagi. Tapi kita tidak menginginkan hal itu. Kalau pekerjaan kita adalah bagaimana kita mengantisipasi dan okay. Nah, berdasarkan sistem kesehatan dasar, saya akan menunjukkan. Penelitian ini dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Bapak Ibu di tahun 2014. Katakan yang gangguan mental emosional yang ODMK tadi itu sebanyak 6%. Jadi nanti kalau jenengan menghitung jumlah penduduknya misalnya lihat 100, 6%-nya itu adalah 6% dari 100 itu mereka yang termasuk ODMK. Itu menurut riset terbaru tahun 2013. Tapi nanti kita akan bandingkan Bapak Ibu yang tahun 2018. Oke. Yang gangguan jiwa, sebenarnya nggak banyak gangguan jiwa itu Bapak Ibu. Kurang dari 1% sebenarnya. Tapi ternyata kalau dengan sudah merasakan nanti yang ada yang masuk saja, mana-mana sampai semua nggak bisa-bisa di Bapak Ibu deh. Dari desa habis-habisan, keluarganya habis-habisan, semasa kesehatannya kurang yang sedang untuk bisa mengatasi pak. Butuh berapa tahun kita untuk bilang tangannya. Nah, kemudian kalau kita lihat angka masuk itu yang notabene Puskesmas Sukosari. Jadi Puskesmas di Babatan itu ada dua. Alhamdulillah di kanan kiri saya ini adalah senior-senior yang hebat, jadi tangguh juga, yaitu Pak Joni dan Pak Sulin. Ini saya juga sudah mengenal lama Pak Bu. Terus yang saya pertanyakan nanti begini. Untuk Puskesmas Sukosari yang ada di Kecamatan Babatan itu merangkul 7 desa. Dan alhamdulillah sudah mengadakan posyandu jiwa itu kurang lebih 1,5 tahun. Jadi mulai tahun 2001 hingga sekarang. Nah, yang menjadi kendala kami yaitu pertama pendanaan. Yang kedua pemasaran hasil dari pendapatan kami. Pendapatan maksudnya hasil dari pelatihan itu. Karena begini Bu, yang namanya untuk kader jiwa, sebagai kader jiwa untuk sementara ini kami sendiri menganggap banyak sosialnya. Sementara dana dari desa itu memang ada, tapi sangat terbatas, yang hanya di
ditempelkan atau dielokni. Bahasa Jawanya itu dari dana posyandu yang untuk balita dan lansia, juga untuk bumil dan sebagainya itu. Yaitu memang kepercayaan masyarakat. Jadi sekali lagi itu sangat terbatas. Dan untuk berjalan agar kita juga lebih rancak, ketika tahun 2001 pertengahan itu saya menjalin hubungan atau menjalin minta bantuan lah kepada BLK. Jadi dari ODGJ dari tujuh desa itu saya kumpulkan untuk melaksanakan pelatihan, yaitu membuat tas dari plastik itu. Alhamdulillah sekarang hasilnya juga masih banyak, juga belum laku karena mungkin di luar pasarannya saingannya juga banyak. Nah, dari cerita saya awal dari dan akhir tadi menarik kesimpulan bahwasanya kendala kami adalah itu saja. Nah, untuk memajukan hal itu, kegiatan kami mohon petunjuk dan mungkin bisa untuk pertengkaran desa-desa yang lain yang sudah menjadi atau yang sudah ada untuk posyandu jiwanya. Jadi alami oleh pandangan ini sebenarnya juga dialami oleh semua posyandu di awalnya. Jadi apa yang pertama memang visual itu kan. Biasanya kalau dana ini memang kita harus terus sama kan. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Yusuf, tasnya itu bentuknya seperti apa nih Pak? Kamu tuh kan berapa? Karena gini, kadang-kadang kalau terlalu brand. Ini cuma tidak ada brand ini ya. Kan ini gambarannya, gambarannya itu apa itu? Dan seperti itu. Sebenarnya waktu jual ini sih. Kan ini bahannya bukan bahan besar, jadi sebenarnya lah satu jual sebenarnya. Iya. Tapi ya itu dua tarikannya seperti itu dari anu bu. Itu sudah bantuan dari PLK. Nah, ini mungkin bisa dicoba ya Pak, di dinas koperasi. Koperasi. Kemarin ya di akhir itu karena kebetulan kerja di dinas koperasi, kemudian nanti kami saya. Jadi karena kalau yang memang sangat sederhana, kalau Pak Joni ya yang dari yang saya apa sih tutupnya Aqua. Aqua minuman yang warna-warni itu loh, cuma sedikit itu ya memang nggak laku jual deh. Itu hanya untuk latihan apa saja keterampilan. Tapi kalau ini saya lihat sudah sangat bagus sih untuk ini pelatihnya dari BLK. BLK. Dan menurut saat ini dari kita membuat tidak bisa Pak membantu pemasaran. Tidak bisa kita. Cuma membantu melatih dan membiayai latihan pelatihan itu. Karena kita pulang dikasih konsumsi juga dikasih sayur. Kalau pakai ekos ya? Enggak. Tapi ya tidak. Sementara ini kita juga masih buat eset sama aspek. Ya ini yang saya tahu komunnya itu Pak dari dinas koperasi. Karena koperasi itu biasanya dia punya apa namanya untuk menyalurkan gitu. Biasanya Sudah ada solusi di sana, tidak? Ada lagi? Sudah terjawab ya Pak? Semua ya Pak? Sudah terjawab semua Pak? Gimana? Gimana? Kehubungan dengan aku. Masalah biaya tadi gimana?
biar kepala desa itu lebih fokus menganggarkan untuk kesehatan jiwa. Oke, dengan melakukan seperti itu lagi ya. Oke. Kalau biasanya Pak, apa data itu harus punya data. Jadi untuk menganggarkan itu biasanya data. Jadi saya belajarnya waktu di Jember kan, Pak. Sekolah, menterinya kan bukan orang kesehatan ya, orang ekonomi. Jadi kalau kami duduk itu gini, ini potensi ekonomi yang mau dibilang itu sampai berapa? Jadi sampai eko. Ini loh kalau nggak dirawat, sama obisinya seperti ini. Jadi kami tidak kemarin juga dengan ekonomi. Ya, kalau screening belum bilang, nggak ya. Masalah juga. Karena kita pasien itu cuma data minggu itu, tiga minggu kan saya kira ada cukup. Oke. Karena kami dalam keadaan itu kegunungan, diambil ke balai desa, kemudian ketika sudah ada keterampilan, tetangga desa pengen, ODGJ-nya itu sudah dibawa juga ke dayaan. Jadi di dayaan itu poskesuanya, pesertanya, boleh dari desa lain, malah yang di dayaan itu kemarin Pak Kadesnya ya sudah ikut aja pendanaan di sini gitu ya. Jadi kalau yang tadi di Belas Kosari kan masih urunan 200.000. Kalau dayaan ini sementara diurus sama Bandung, pokoknya didatangkan ke dayaan juga ini. Dan harapan kami Bapak Ibu, nanti monggo kalau misalnya desa-desa ini ada gambaran seperti apa, kita butuh ordinasi kemudian bagaimana baiknya pembentukannya seperti apa, silakan segera bentuk dengan beberapa komponennya nanti yang kami sampaikan kepada petugas puskesmas. Kemudian ketika nanti sudah kita ada beberapa kekuatan misalnya ada kader dan lain sebagainya, monggo kita ikuti bersama untuk kita di tahun ini bersama merintis terbentuknya puskesmas di wilayah masing-masing. Dan itu nanti yang diminta sektor kabupaten Bapak Ibu, insya Allah kami akan bergerak. Karena menjadi program bupati, insya Allah jalan kita semakin terang gitu ya. Terus kemudian yang tadi yang disampaikan ada kerajinan, kami sempat bicara dengan Indakop, ternyata kita itu ada yang pasar online yang bisa dimasukkan keranjang, itu aplikasinya Indakop yang kita bisa pasang. Jadi misalnya Sukosari punya poskesua, ada kerajinan, dipasang di berandanya Indakop. Itu boleh buat kami seperti itu. Jadi nanti misalnya klik keranjang ini dibelanjakan itu bisa. Kalau misalnya ada yang minat, jangan dibunyikan kalau misalnya masih stik pakai swa, jangan dibunyikan kalau ini produk dari BGJ. Misalnya masih ada stigma. Sementara kita pakai koperasi desa apa gitu ya, dimasukkan seperti itu. Karena ada keranjangnya yang bisa online di situ, di Indakop. Sementara seperti itu, tapi kemudian nanti kalau misalnya memang butuh pemasaran offline, kami akan berkoordinasi dengan TPKJN Kabupaten. Tentunya ini yang panjenengan yang ujung tombak. Memang kita kalau ini kan, Boni kalau ngomong seperti ini kayaknya mudah, tapi pelaksanaan sangat sulit Boni. Kita coba dulu. Maka dia karena kita bergeraknya yang digenjot itu 2023. Ketika misi-misi Bupati sudah kita ada beberapa yang nomor 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6 nya nanti tahun depan. Ini kita sudah persiapan amunisinya. 2023 kita siap tuh untuk perang. Kita benar-benar visualnya kita kedepankan. Maksudnya Bapak Ibu, ya. Karena sudah tidak ada pertanyaan, tadi sudah pertanyaan Pak Bader jam 12 gitu ya. Jadi ini jam makan siang ya, istirahat. Karena tadi kami ada break juga, sudah kami break, kemudian sekarang waktunya pulang sekalian nih Bapak Ibu, karena makan siangnya bisa langsung. Makan siang kemudian bisa kumpul. Sebelumnya kita akhiri bersama acara ini, semoga apa yang kita lakukan bermanfaat bagi semua. Dan kami tunggu RTL-nya Bapak Ibu benar-benar, nanti insya Allah kami akan bersurat dari Sekda juga untuk menekankan bahwa desa siaga sehat jiwa dan posyandu kesehatan jiwa. Setelah isoma kami lanjutkan dengan pertemuan intern dari kesehatan. Jadi kami break untuk petugas kesua, setengah jam untuk isoma, kemudian kita kembali lagi ke sini untuk membahas tentang misi-misi kita. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.